Pak nanti bila. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sampai ni orang eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan begitu juga selamat pagi kepada sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam. Selamat pagi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang mempunyai suara ISO 9001. Kualiti MC boleh dipuji. Saya bagi markah tinggilah. Dah biasa bagi markah kan, pengucapan awam debat pidato ni. Jadi goma nak bagi markah. Seterusnya yang dikasih lagi dihormati Tuan Omar bin Ahmad, Pengetua SEMSA. Jangan semua-semua tak tahu. Nama je Sekolah Menengah Senawang, tapi nama glamour dia SEMSA. Jadi lepas ni sekolah mana? SEMSA. Macam tu sebut. Begitu juga yang bahagia Tuan Marzuki bin Abdul Manap, iaitu yang di Pertua PIBG SEMSA. Seterusnya tidak saya lupakan juga guru penolong kanan pentadbiran Puan Rozila binti Wahidin, guru GPK HEM Puan Roslifawati binti Haji Muhammad Sabran, GPK Koko Encik Muhammad Pozi bin Arsam, GPK Petang Encik Zulkifli bin Haji Ismail. Guru-guru seterusnya, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan izinnya, pada pagi ini kita berpeluang untuk berada di dalam dewan yang berbahagia ini. Saya pun tadi comel-comel kat, tak tahu sempat ke tidak. Saya baru je turun flight dari Langkawi. Malam tadi ceramah di kampung Temonyong. Temonyong kan Temonyong? Temonyong, Langkawi. Pagi tadi naik flight yang paling awal. Sampai di sini ngam-ngam je. Tukar baju pun dekat pengawal keselamatan. Alhamdulillah lupa buat baju lobih. Seterusnya, kang habis ni kang, petang ni pukul 2 di Rengit, Johor. Malam ni di Batu Pahat, macam tu lah hidup jadi penceramah kan. Dan saya faham dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada hari Jumaat pagi, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Tak payahlah buat mereka excited macam nak dengar ceramah sangat kan? Tetapi saya faham that tanggungjawab kena datang. Kita macam ada orang yang anak sulung dia masuk sekolah menengah, dia rasa lain macam sikit tu sebab dia datang. Dia kata tiba-tiba anak dia dah tingkatan satu. Tiba-tiba ayat yang paling mahal kat situ, tiba-tiba. Tiba-tiba dah belajar apa? Tiba-tiba dah tadika. Tiba-tiba dah belajar satu. Kan anak kita dia katakan. Tiba-tiba dah tingkatan satu. La ilaha illallah. Tiba-tiba tingkatan lima. Kan SPM tiba-tiba. Tiba-tiba dia fikir anak, dia tak fikir. Dah dokek nak mati, tak fikir. Tapi dia fikir anak, tiba-tiba. Sampai masa tiba-tiba kan, satu hari anak kita kata, "Mama nak kahwin." Pun tiba-tiba juga. Rasa macam masih sekolah lagi budak tu. Tu sebab kadang ada mak ayah tak boleh terima hakikat. Belajar kerja lah dulu. Apa tu? Lepas tu anak tu nak kahwin, cari rumah dulu. Pasal nak kahwin, nanti dulu, tunggu stable dulu. Akhirnya umur 50 tahun, tak kahwin lagi. Pun dah tak ada, tak ada lah contoh lah, ni contoh, contoh. Tetapi itulah dia proses anak-anak kita. Hari ni tajuk persediaan pergi sekolah, tajuk paling senang sekali. Baju sekolah dah balik belum? Dah. Kasut sekolah dah ada belum? Ada suruh beli songkok dah beli belum? Beg sekolah? Dah ada. Maka selesailah ceramah hari ni. Persediaan ke sekolah settle. Apa kita nak cerita? Dah kata tadi persediaan pergi sekolah, tetapi persediaan tu lebih daripada itu, fizikal dan mental.
Yang paling penting anak-anak kita ni setting. Tuan-tuan, ni cakap bukan cakap tuan-tuan dan perempuan saja, tapi juga untuk cakap diri sendiri ni. Kan? Ha, ada seorang sini, mana nak saya? Angkat tangan. Dah tak mengaku anak pula dah. Anak saya dah sampai lah. Mana dia nak angkat tangan? Oh, agak dia tak masuk lah. Okey, luar ke apa? Tak apalah. Dia malu nak mengaku. Anak saya cikgu sampai marah anak tu kan dulu. Danish debat, jawab. Marah tu. Cikgu ni pun satu. Tak pasal-pasal anak saya pun debat. Jadi jangan tanya lagi dah kenapa nama saya Syamsul Debat. Ayah saya Ismail namanya. Syamsul Amri bin Ismail. Jangan ada yang tanya dalam Facebook. Kenapa nama ayah dia Debat? Bangang tu lain kali, jangan tunjuk ke orang. Kalau personal message tak adalah orang tahu kan. Satu dunia tanya. Kan? Debat ni nama gelaran adik-beradik saya semua Syamsul. Syamsul Debat ada, Syamsul Debab ada, Syamsul Debik ada, semua ada. Nak yang mana yang saya cakap kan? Persediaan yang kita cerita ni adalah bila masuk anak ke sekolah, setting kita. Darjah satu dah sudah, hari tu UPSR. Bergaduh, oh, mak saya bising betul. Kan? Sebab apa mak bising berbanding ayah? Sebab mak ni dia sama macam ambil peksa dengan budak tu. Baca ni, baca ni, 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 tengok ni, ni, ni apa ni, 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 ni dah ingat dulu, ni, ni ingat dulu masa nak peksa tu. Bapak lah. Jangan dah, sian budak tu. Yang mak ni pula, abang tak tahu ni peksa bila ni. Ha, yalah, yalah, belajarlah, 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 belajarlah. Ayahnya bukan takut isteri, isteri menakutkan. Kan? Akhirnya bila keluar keputusan, bang, anak kita, bang, tengok bang, 6B, bang, anak kita. Ayah yang penuh keredaan ni cakap, okeylah daripada C, apa ayah lah kan. Anak kita 6C, bang, daripada D. Anak kita, bang, semua E, bang, anak kita semua E. Budak tu tak ambil peksa, melaki, okeylah tu, tu, nampak tu. Sebab ayah ni dia tambah orang ni. Kan? Kat rumah pun macam tu. Orang perempuan ni kita kadang tak faham. Dia bersihkan dapur, suami kan kena marah. Dia bersihkan rumah, rumah ni banyak betul nak bersih. Tak tahu kenapa, pening kepala lah. Tuan-tuan, nampak? Cara golak pun saya tahu. Memang itulah yang biasa buat kan? Kan? Orang lelaki ni pun kadang tak faham. Apa tak sebenarnya itulah dia perempuan. Adik-adik kena faham, mak kita memang bising macam tu. Cikgu yang juga merupakan manusia yang bernama ibu, sama juga kat sekolah. Kau tengoklah cikgu perempuan nanti, dek. Tiga dialog yang cikgu selalu sebut dekat sekolah. Yang pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? Satu, cikgu akan selalu sebut. Dialog yang kedua, cikgu akan sebut, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Itu yang kedua. Dan ayat yang ketiga yang tak habis-habis dia sebut, tahu tak zaman saya dulu, tak habis-habis zaman dia. Dan mak pula di rumah, tiga-tiga sebut. Apa nak jadi dengan kau ni? Tahu tak apa yang sebut pahaya lagi zaman mak dulu? Tiga-tiga sebut. Tu mak. Yang ayah tu pula, alah, 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 ayah tak kata apa. Sebab ayah ni tabah orang. Tapi, nak bagi tahu, yang sudah, sudah. Ada seorang ahli falsafah kata, kan? Dia kata apa? Semalam ibarat cek tendang. Tak ada nilai cek tendang ni, lupakan aja. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entah kan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Result peksa UPSR dah sudah. Dia dah ada sijil UPSR. Masuk dekat dalam buku dia. Buku sijil dia. Simpan dalam elok. Beserta dengan sijil tadika dulu. Kan? Letak dalam tu. Dia dah ada dua dah sijil sekarang ni. Mana yang ambil UPKK, yang ambil apa nak, apa nama satu peksa lagi agama tu? SPRA ke apa? Kan? Tak kisahlah. Yang tu sijil tu pun masuk dalam buku sijil. Dah ada dah. Siapkan buku sijil untuk dia. Tengok ni pencapaian adik. Ni pencapaian abang, pencapaian alam. Tengok ni pencapaian. Okay. Sekarang ni lepas ni PT3 pula. Nak result macam mana, nak tunjuk kat macam mana kat orang. Apa perasaan dapat UPSR itu macam ni? Cuba tanya. Dan biasa ni dia akan cakap, biasa je. Kan tu yang geram mak dia tu, kan? Ha, kan. Tak, cakap dia sebenarnya dalam hati anak-anak kita sebenarnya ada satu perasaan sebenarnya.
Dia pun tak nak result UPSR dia macam tu. Cuma dia tak nak mengaku hakikat yang dia malu. Kalau yang bagus pun, yang dapat 5B atau 5A 1B, dia pun akan cakap, malunya ada 1B tu. Tetapi, cakap dekat anak-anak kita yang ada dekat sebelah kita tu kan. Sebenarnya, UPSR itu berakhir bukanlah makna berakhir segala-galanya. Tetapi hari ini kita nak mulakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dengan kecemerlangan yang baru. Tidak semestinya nak berjaya mesti masuk sekolah menengah asrama penuh. Tak semestinya. Saya sendiri masuk sekolah asrama penuh rasa nak keluar dari sekolah asrama penuh. Sebab dah penuh. Tak tahan. Kejap-kejap nangis. Kejap-kejap nangis. Telepon. Telepon mak nangis. Homesick. Bahasa Jawa. Kan rindu kat rumah je kan. Sebab labu dekat sangat dengan rumah Seremban. Tetapi sampai satu ketika, peristiwa yang saya tak boleh lupa dan saya gemar menyusahkan mak ayah saya ni. Kejap-kejap nangis. Telepon. Ni kunci rosak. Ni. Air tak ada. Ni tak ada. Ayah saya naik motor Honda Cup dengan nombor plate NU502. Dan naik dengan mak saya, datanglah ke sekolah Semak Labu nak jumpa saya. Bawa barang-barang, bawa barang makan, bawa ni bagi saya. Tetapi apa benda saya tak boleh lupa, bila mak saya keluar je dengan abah saya, luar je daripada pintu sekolah menengah agama Persekutuan Labu tu, tayar bocor. Dan mak dan arwah abah saya tolak botol sampai dekat dekat McDonald's sekarang ni. Ha, yang dekat tu lah, gateway tu. Bayangkan, jauh tahu tak apa. Setelah pada tu lah saya kata, saya tak nak susahkan mak ayah saya lagi. Tapi anak kita hari ni, kan, anak-anak kita, kan, dan mak dia pun cakap lah, mak dulu susah tau, apa benda pun tak dapat. Biasalah ayat tu, anak dah biasa dengar ayat tu. Kan, macam-macam lah, kita dah buat macam-macam untuk you. Ha, kalau dalam bahasa Tamil tu, saya tak tahu lah nak tunjukkan. Tapi saya minat filem Tamil tau. Yang terbaru saya tengok itu apa yang Rajini berlakon tu. Yang dekat rumah setinggan tu apa, Ketah ke apa. Itu Tiger apa nama? Alah lupalah tu cerita. Balik Umrah tu tukar kan. Tu yang lama sikit cerita Tamil kan lama. Tengok cerita Tamil ni seronok. Kita tak boleh agak ending dia macam mana. Kadang-kadang hero tu dah mati dah. Hidup balik jangan main-main. Oh tu yang best tengok tu. Kuruvi saya tengok. Payah saya tengok. Yang kau rasa layan bilai. Betul. Betul saya ni. Ha, betul. Mestilah betul. Saya tahu. Kan? Cerita drama Melayu ni bukan tak nak tengok. Saya itu tertengok satu drama Melayu. Utusan Cinta Buat Adam. Tertengok. Saya ceramah dekat Uniten Muazzam Shah. Ceramah Pai Syak. Jadi pas maghrib tu, AJK Uniten tu dengan AJK Masjid nak makan malam dengan saya lepas maghrib. Jadi saya dah selesai jamak maghrib isyak, saya buka lah TV, terkeluar cerita tu Utusan Cinta Buat Adam. Kesian bini dia kena rasuk. Ha, lepas tu imam tu tengah tak tahu air menjerit dia, Allah tu menjerit kan, bersambung tu. Aku malah tengok drama Melayu ni bersambung tu, malah tu kan. Tengok cerita main puas hati, biarlah berbalik lah. Tapi sampai habis tengok. Balik, nak cerita, kita anak-anak kita hari ni dia mudah. Apa juga semua benda yang dia dapat, memang mudah. Dia nak apa? Mudah. Kadang-kadang yang paling best sekali anak kita, yang paling best sekali, hari pertama dia pergi sekolah, balik pencil box dah bertukar. Itu hari pertama. Pencil box bertukar, pencil orang lain, pen orang lain, tak siapa punya pun tak tahu. Kan? Sebab apa? Sebab anak kita mudah dapat segala-galanya. Dan dia tahu lepas ni dia cakap apa pun dia akan boleh dapat. Ha, tapi dia tak macam kita. Kita dulu pun macam tu sebenarnya. Cuma hilang aja. Tiba-tiba dia hilang, pensel tu magic. Letak bawah tu hilang. Mana pergi? Kau ambil lagunya. Alif lam lam ha. Kalau kau tak ngaku dengan ke, jangan. Ingat tak dulu? Dulu macam tu. Tetapi kita kalau hilang, kita tak berani cakap dengan mak ayah kita. Diam aja. Dan kita sendiri, mak nak 10 sen, anda nak beli barang cikgu suruh beli. Sebenarnya nak beli pensel. Kan? Kalau nasib baik dapat 20 sen, boleh tikam tu. Kan? Tikam 10 sen, sub, tarik. Tahniah dia. Terima kasih, tak dapat apa. Kan? Ha, kalau pap dapat pistol air, woo, best kan? Rasa macam menang apa je kan? Dulu. Zaman dah berubah. Tu sebabnya apa kita nak buat?
ajar anak kita nombor satu sekali menghargai apa yang dia ada. Penting. Dan ingat, mengajar anak tidak semestinya dengan kekerasan. Dah cuba dah. Kalau dua orang dalam rumah tangga tu dua kapten kapal, kita tahu. Kepala keluarga suami, isteri tengkuk. Ha, tu bahaya. Ha, isteri tengkuk, kalau dia patah habis dengan kepala habis. Jadi tu yang suami terpaksa akur dengan kehendak tengkuk tadi. Tengkuk dia akan bising. So suami yang jadi kepala kena slow down. Mak marah anak. Apa ni pasal sepah cancel ni? Eh, cancel. Cancel pun dah lama tak dengar cancel. Tawel, tawel, tawel. Mengado sekolah senawang. Tawel. Apa mama cakap jangan sesepah kan? Mama lagi aku menyampah. Kan, yalah senawang bandar secelik kan. Apa sesepah ni? Ha? Pergi angkat, 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 angkat. Tambang, angkat, angkat, angkat. Budak tu macam buat kesalahan mengedar ganja tau. Kan? Itu ni orang lelaki nak kena tegur ni, isteri ni. Mak ni tegur anak macam mana? Dia mana pun sepah ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata aku tak penat kemas daripada kita. Macam ni. Ya Allah, ya Allah. Itu macam tu. Dia dialog yang biasa. Salam. Satu lorong dengan suara dia. Itu biasa. Dekat sini memanglah lembut. Ustaz, make amat boleh. Memang. Pijak samut, dia mati. Bukannya pijak sabut tak mati tau. Dia yang mati. Punya tauk kan. Yang ayahnya pula, bila time dah tengok bersepah, bang, tengoklah budak-budak ni sepah ni. Ayah masuk dalam bilik dia. Ayah ni malas. Lepas ni cuba kita tukar approach. Tukar approach. Apa approach yang kita kena ambil? Pendekatan cakap macam mana? Cakap dengan anak. Anak-anak, ibu. Nampak tak tu? Towel tu kat mana? Towel tu kat mana? Dia pun ambil sidai. Hari kedua dia masih lagi akan buat. Jangan risau, dia akan buat lagi. Kedua, mak dia datang lagi. Tu 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 tu. Dah kurang dah perkataan. Kali ketiga, mak dia masuk. Ha, okay, nak letak, nak letak, nak letak. Dia sendiri jangan letak. Mak. Buat hari-hari anak-anak kita macam tu sebab perangai budak tu macam tu dapat daripada siapa? Tak ada orang lain dah. Mak ayahnya pun sama dulu. Tak payahlah. Iyo. Lepas tu mula dia cakap, ayah dulu tak macam tu. Sudahlah, mana kau ingat, kau tanya dulu mak kau tu. Macam ayahlah marah anak. Apa teruk sangat perpesaan kau? Rizal kau ni bahasa Inggeris kau. Ya Allah, Allah, belum pernah keturunan kita bahasa Inggeris macam ni. Rumah dia punya marah. Betul-betul kau ni belajar apa? Agama Islam teruk kau ni agama apa? Tengok, tanya, agama apa nak tu dia tanya. Astaghfirullahaladzim. Walhal, pergi tengok balik report ayah. Kat sekolah lama, pergi tengok balik. Kan? Cuba cakap macam ni, ayah ni bukan apa, ayah nak anak ayah pandai. So result ni ayah nak penggal akan datang improve. Okey? Itu. Atau bila anak bawa report card kan, ni ha keputusan lagi tu cikgu susahin. Ayah tu, tak apa, pegang, 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 pegang. Dia pun pegang. Nah, bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okeylah, Pak. Dia buat apa? Pak B. Mana okey. Penggalkan datang, abang anak kau dapat A. InsyaAllah, abang, insyaAllah. Matematik? Matematik teruk lah, abang. Oh, dia sendiri cakap teruk. Teruk lah, abang. Dapat apa? Dapat D. Huish, apa teruk sangat? Itulah, cikgu cakap, kita kena banyak cakap orang putih dekat rumah. Ha, baru boleh pandai. Okay? From now on. Oh, ayah. Yes, no, right. Thank you, what you talking about. Belasah mana dia tahu je. Ha, jadi. Okay. Support lah, macam tu. Alah, cikgu tu cakap senang lah. Anggap semua orang pandai ke bahasa Inggeris. Jangan macam tu. Kita kena positif. Lagi matematik. Matematik lagi teruk, bah. Apa teruk? Dapat E. Huish. Apa teruk sangat? Itulah cikgu cakap, kita kena banyak buat buku, kena banyak buat latihan. Betul cakap cikgu tu. Abang dulu pun macam tu. Tak apa, tak apa, tak apa. Buku latihan dah ada belum? Belum ada lagi, bah. Ha, siap, siap. Jom kita pergi beli. Duit minta dengan mak. Settle. Benda boleh selesai. Nak gaduh-gaduh kenapa? Tahan duit minta ngamak tak tahan. Tapi memang subjek matematik mencabar sekarang ni. Dia tak macam dulu. Dulu 500 campur 300, tolak 200 campur 100.
Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Ha, glamour nama lazim. Kan? Selesaikan bentuk lazim. Kita pun tidur-tidur cengak cengak. Oh, tidak dapat jawapan. Macam tu je. Seronok kita matematik dulu. Budak sekarang kesian. Kesian. Soalan matematik dia. Dalam sebuah ladang ada 500 ekor lembu. Separuh pada lembu adalah kambing. Dua kali ganda kambing campur separuh lembu membentuk jumlah ayam. Itik pula separuh pada ayam. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Gila betul. Macam mana nak jawab tu? Sekarang memang macam tu. Tetapi nak mengajar anak kita, tak apa benda kebat-kebat kan? Nak bagi anak kita berfikir dengan mak bapak bergaduh. Kejaplah hutang kira ni. Separuh lembu, separuh lembu. Yang bapak dah geram kalau dah separuh lembu, mana bapuk lah tu. Nak bergaduh. Tak, itu memang cabaran dia. Sistem memang berubah-ubah. Tetapi kita, semangat jati diri nak berjaya tu sama kita dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kita nak anak kita berjaya, tetapi langkahnya tak sama. Kita suruh anak kita belajar, tapi suasana bukan suasana belajar. Pergi masuk bilik, pergi belajar sekarang. Maharaja lock mega, buka kat depan. Bapak dengan mak tengok kat luar. Dia tengok lock, kau kat luar. Anak kat dalam bengkak tinggi. Dia sedap tengok TV kat luar. Mak, macam mana? Kena sama-sama. Lepas tu satu lagi masalah paling besar anak kita hari ni apa ni? Gadget. Dia boleh marah mami dia. Mami, what is the password for the iPhone? Please. Marah. Marah. Now. Or else. Dia, mak dia marah. Dia ugut mak dia. Sebukan anak mak lagi. Wah, lain macam. Tak dapat password. Dahsyat betul. Hari ni budak-budak ni, dia boleh tengok. Dia boleh tengok YouTube tu, dia tengok orang main game. Pelik tak? Dia bukan tengok cerita. Dia bukan tengok movie. Tengok orang main game. Ayahmu nak geram. Daripada kau tengok orang main game, baik kau main. Daripada kau tengok orang main game, baik kau main. Dia orang ni profesional ni, bah. Tak kira lah profesional-profesional, lagi baik kau main daripada kau tengok orang main. Abah tu tengok bola, tak pernah main pun. Alah, bapak dia kena, nampak? Dia tak ayah pula budak tu cakap. Bapak tu, ha, sepak lah, bodoh betul pok. Alah, bapak pun tak pernah main. Cerita je ya kan. Sebaik Liverpool menang 4-0 malam tadi. Terima kasih. Kan? Tapi itulah dia. Kita nak bawa tapi kita tak share sesama. Contoh, kita nak anak kita berjaya kan? Kita nak anak kita berjaya, kita nak anak kita belajar. So kita buat suasana belajar dalam rumah. Contohnya, yang seorang ni nak periksa. Dia seorang je periksa. Yang lain pun kena baca buku, dengan mak dia pun baca buku. Mak dia baca lah buku resepi. Ayahnya baca lah buku-buku yang ada supaya otak tu jalan sikit. Tak ada fikir benda-benda yang suntuk akal. Pergi panjang sikit. Baca tentang karier, mengembangkan karier, mempertingkatkan ekonomi. Ha, contohlah kan, baca. Yang penting baca. Suasana tu kena ada. Yang mak baca lah buku resepi sebab kau tak ada lah lauk tu yang masak. Pagi telur mantau kambau. Tengah hari telur dadar. Malam telur sak kicap. Telur so telur-telur. Eh. Naik hanyi mulut satu rumah tu. Kan? Ha. Ubah-ubahlah resepi. Kan? Ha. Kena ingat adik-adik semua. Berpersediaan yang kena ada dalam mental kita ni hari ni, mak ayah kena ingat ni, catit kalau boleh, kalau boleh catit. Kalau tak boleh catit, tak apalah ingat. Ya, saya yakin ramai yang bersaudara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni zaman Nabi dulu, tak payah catit, dia ingat terus semua. So yang tak salin tu memang dia ingat lah. Faham ke tidak ni, macam baik tak reti. Ha. 5 perkara yang tak boleh elak untuk berjaya. Nombor 1, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba. Tu sebab UPSR tu salah satu persinggahan anak-anak kita. Lepas ni dia akan masuk tingkatan 1. Jangan pandang tingkatan 1 tu tak penting. Tingkatan 1 ni penting dah. Mulakan dengan yang baru. Pantau dah result anak kita. Dulu darjah 1, darjah 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin dah sudah, dah selesai. Sekarang ni tingkatan 1 ni. Daripada awal kita tengok perkembangan dia. Bulan pertama, macam mana, apa yang dia belajar. Tengok dalam buku-buku dia, latihan dia, tengok macam mana. Berapa banyak ride, berapa banyak pangkah. Kemudian tengok yang kedua. Tengok yang kedua ni, tengok dari segi macam mana result-result periksa dia. Pantau juga dari segi kelas-kelas yang dia ada. Dalam grup WhatsApp, tolonglah. Cikgu-cikgu ni dia rajin buat grup WhatsApp.
Tanya cikgu, semua mak guru WhatsApp tu, tapi kadang tak tahulah mak bapak tu hidup lagi dan grup tu ke tidak. Bila cikgu bagi makluman, ibu bapa sila pastikan anak-anak ni ya, kerana kita minggu depan kita dah buat ni. Senyap. Yang seorang tu, itu je. Yang seorang tu sampai hujung. Tak tahu lah pasal. Jawablah, insyaAllah. Cikgu boleh saya tahu pukul berapa kita nak siapkan ni, nak hantar ni pukul berapa? Tanya. Ada apa-apa keperluan, tanya. Gunakan medium tu. Dulu, tak payah kita nak pergi sekolah dah. Senang tahu semua dah. Betul, benda ni mustahak tanya. Saya ni cakap dengan tahap saya sibuk ni. Semua dah sapkan pada isteri. tapi mana perkembangan yang dia maklumkan, saya dengan maklum lah. Maknanya share. Penting. Respon. Penting. Ingat ni, pertama prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba anak-anak nak berjaya. Kedua, nak berjaya mesti ada komitmen. Bila masuk komitmen, sekolah kena pergi. Jangan ponteng. Anak-anak kadang gemar. Tak sihat lah ni, pening. Tak tahu, macam nak mati dah rasa. Ha. Tak apalah, mati di sekolah besar pahala. Cakap dia. Sebab mati sambil menuntut ilmu. Cakap cantung anak-anak. Tapi kalau memang sakit kuat, betul memang sakit betul, badan panas, jangan kita paksa. Jangan. Ni maksudnya kadang-kadang kita tahu anak kita waktu bila, yang kadang-kadang dia tu, kita tahu dia sampai tiba malas dia tak nak pergi sekolah tu. Kan? Ingat, komitmen kena ada. Sebab sehari tertinggal kelas, maka dia akan drag untuk subjek-subjek yang, untuk tajuk-tajuk yang berikutnya. Tu penting sangat. Kalau dia tertinggal, maknya, ibu bapanya kena main peranan tengok apa subjek yang dia dah tertinggal tu. Tanya kawan-kawan, suruh anak-anak tanya kawan-kawan, belajar apa masa aku tak ada dulu, tengok apa balik. Cuba tengok belajar sendiri, boleh faham tak? Kalau tak faham, tanya mak ayah. Mak ayah lagi tak faham, contohnya, tanya balik. Kalau tak faham, akhirnya tak ada pilihan lain, adik-adik kena jumpa dengan guru. Komitmen kena ada. Yang ketiga, perlu ada fokus. Dalam kelas, jangan main-main. Ada tempat nak main. Dekat padang, main. Dekat gelanggang, takro, bola sepak, main. Tapi dalam kelas, bukan tempat main. Paling gemar dia main, bila cikgu tengah menulis kat depan, dia bisik-bisik belakang. Dia usik sini, usik sana, usik sini. Ada seorang tu, dia memang miang tak boleh duduk kat kursi dia. Dia akan tawaf satu kelas. Pergi sana, pergi sini, rabu sana, usik sini. Itu sebab masa hari pertemuan mak bapak dengan guru-guru, cikgu-cikgu jangan rahsiakan perangai budak, cakap terus terang. Ni dialog sama aja bila mak bapak datang. Cikgu, macam mana anak saya, cikgu? Dia ni okey sebenarnya, tapi ialah kan budak banyak main. Tapi saya ingat kalau dia fokus lebih, saya yakin dia boleh berjaya. Tampar kau kan menyampah, betul aku dengar dialog tu. Cakap terus terang. Cikgu, anak saya macam mana? Dia ni tu terang saya cakap. Dia ni memang tak tidur diam. Merayau. Saya hari-hari doa. Bilalah budak ni nak pindah sekolah. Macam tu cakap macam tu. Biar bapak dia tahu perangai nak kepahal kau. Benda dia. Jadi budak ni dekat sekolah tak berani buat perangai. Sebab nanti cikgu akan cerita semua dengan mak ayah dia. Terus sebab bila kita selalu cakap, budak ni baik. Dia okey. Tak ada apa sebenarnya. Cuma ialah lembab sikit kan? Ha. Dia okey semua. Baik budaknya. Tu sebab bila budak buat panggil kat sekolah, mak bapak tak percaya. Cikgu salah. Cikgu tak pandai jaga anak saya. Jangan lupa. Kita dulu macam mana? Mak ayah kita dulu hantar rotan dekat cikgu tu. Cikgu anak saya buat panggil, sebatkan dia. Jangan mati sudah. Itu ayat dia. Betul tak dulu kan? Sekarang cuba tengok. Bukan sekolah Senawang lah. Sekolah Senawang okey. Sekolah lain. Budak tu lambat, kena duduk kat atas, keluar suat khabar nak saman sekolah. Apanya bingai mak bapak tu? Sebab dia paling tak boleh terima hakikat, sebab dia menyebabkan anak dia lambat. Janganlah lambat lagi, sudahlah. Anak balik mengadu. Anak balik mengadu ni kena tangani dengan baik tau. Bodoh, cikgu tu bodoh. Kenapa pula? Mak dia tanya. Tadi cikgu tanya soalan, lepas tu semua orang tak boleh jawab. Lepas tu cikgu tanya seorang tu, bila seorang tu tak boleh jawab, semua orang kena berdiri tak kursi. Bodoh cikgu tu, bodoh. Dia kata macam tu. Dia cakap macam tu. Macam mana kita sebagai mak bapak nak layan benda tu? Cara pertama yang salah, kita berlawan dengan budak tu. Cara kedua yang salah, kita tunjukkan cikgu salah. Jangan. Benda pertama ni, kurang ajar cikgu tu. Cikgu tu tak kenal siapa. Ha? Dia tak kenal mak kau ni siapa.
Mak kenal tau Tun Dr. Mahathir tu. Oh, nampak dia dah sebut nama Perdana Menteri. Memang mak dia kenal Perdana Menteri. Perdana Menteri tak kenal dia. Nampak tak? Dia mula jual nama. Kau siap kau, kurang hajar. Jadi bila buat macam tu, anak kita dah start rosakkan anak kita. Sebab anak kita akan cakap, padan kau cikgu tu, jagalah cikgu tu. Atau dia berlumba dengan budak tu. Apa? Kau berdiri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Dah berlawan pula dah. Siapa lagi lagi teruk. Itu pun tak boleh. Tapi pernah berlaku kisah macam, bunuh cikgu tu, bunuh cikgu tu. Kenapa? Ayah dia tanya. Seperti biasa ayah. Kenapa? Cikgu tu lah dia tanya soalan. Lepas tu semua tak boleh jawab. Lepas tu dia tanya soalan tu tak boleh jawab. Semua orang dia beri tak kursi. Macam inilah ayah nak tanya. Ayah nak tanya dulu. Faham tak cerita dia tu? Dia kena tanya soalan dalam kelas. Seorang pun tak nak jawab. Bila seorang pun tak nak jawab, cikgu pick salah seorang. Kamu cuba jawab. Yang seorang tu tak boleh jawab. Sebab seorang tak boleh jawab, semua orang kena beri tak kursi. Itu dia marah sangat tu. Jadi ayah dia tanya. Macam inilah ayah nak tanya. Cikgu dah ada suruh baca tu, benda tu dah ada suruh baca ke belum? Ada. Bila cikgu suruh baca? Minggu lepas. Okey, sekarang abah nak tanya. Kalaulah apa ni dah suruh baca, dah baca ke belum? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, abang suka berdiri seorang ke berdiri ramai-ramai? Itu lain. Kita nampak, nampak. Tapi mesej sampai tak? Sampai. Nah, lain kali baca. Sebab nanti itu cikgu hukum sebab semua orang pun tak dapat jawab. Jadi semua orang kena. Ha, jadi jangan buat lagi. Lepas ni cikgu suruh baca, baca. Kalau cikgu tanya siapa nak jawab, angkat je tangan. Sebab dah baca. Yelah, yelah, yelah. Mesej. Jadi dua minggu lepas tu, waktu tengah makan, ayah dia tanya. Ayah dia tanya. Ah, ha, cikgu dah suruh baca-baca ke tak? Dah baca dah. Dia nampak jawapan dia. At least mesej sampai. Penting. Anak kita kadang dalam kelas fokus. Nak-nak pula subjek-subjek yang macam subjek yang memerlukan fokus yang tinggi. Oh, jangan main-main. Penumpuan seorang manusia ni dalam kelas paling lama pun 20 minit. Kecuali ceramah Samsul Debat. Lain. Sebab ni ceramah. Kalau saya mengajar, budak tidur juga agaknya. Tak tahulah. Tak pernah cuba. Saya dulu pernah jadi cikgu sekejap. Di SRJKC Pehua, Seremban. Yang depan Chinese Maternity Hospital tu. Wah, saya mengajar tu, bayangkan sebabkan saya Melayu, dia letakkan saya mengajar kelas yang paling teruk bahasa Melayu. Bayangkan saya marah pun dia tak faham. Cuba fikir. Tak pening kepala. Kenapa ni? Ni kenapa tu? Blablabla. Saya marah. Dia contoh terkebil-kebil, tak faham. Orang sebelah tu faham. Kau tolong beritahu dia. Lepas tu yang sebelah pun cakap. Oh, baru takut. Bayanglah lambat betul takut dia. Nah, macam tu lah. Penting. Fokus ni penting. Memang dia akan buat. Macam subjek sejarah. Oh, subjek sejarah paling teruk. Cikgu sejarah ada dalam ni? Cikgu sejarah ada. Angkat tangan cikgu sejarah. Apa sial semua nama aku panggil tak ada hari ni? Contohlah, cikgu sejarah ni kalau ada mengajar. Fakta ni, benda tu memang kena fokus betul-betul. Dan cara adik-adik kalau tak nak boring dalam kelas sejarah ni, kena angkat tangan tanya. Cikgu, boleh tak ulang balik yang tu cikgu? Cikgu, saya tak faham lah yang tu. Macam mana cikgu? Tanya. Jangan risau, belum pernah lagi. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Kau macam ni aku tampar kau macam ni. Kau tanya lagi. Tak ada cikgu macam tu. Cikgu paling seronok kalau ada anak murid dia tanya. Ini kalau tak kan? Contoh kalau sekarang lesen ni. Okey, ada apa-apa soalan? Setakat ceramah ni. Ada apa-apa soalan? Macam ni lah dalam kelas. Sama. Macam mana anak tak mengikut? Bila tanya soalan, ada soalan? Koma. Tiba-tiba darah tak jalan. Masalah tu. Masalah tu. Tu sebab anak-anak ikut panggilan macam tu. Kelas ada soalan. Ayah, cikgu, saya, Cik Samsul, saya nak tanya sikit. Macam anak saya ni. Memang degil. Jadi anak kat sebelah tengok. Ayah, aku tanya soalan lah. Dia tengok ayah dia berani. Yang paling best, mak. Mak dia, tanyalah bang. Abang kata nak tanya, malas. Kenapa? Anak dengar, oh boleh malas rupanya tanya soalan ni, mbak. Iya. Lepas tu kan ada masalah budak-budak Melayu kita ni, budak-budak Melayu, Cina, India yang dalam Malaysia ni, dalam kelas ni, bila seorang tanya soalan, yang lain bahankan dia. Kelas ada beberapa soalan, cikgu saya ada satu soalan cikgu, yang lain, peh, tanya soalan siut. Itu masalah tu. Salah juga. Yang seorang tu lagi nak, kelas ada apa-apa soalan, pandang orang lain.
seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Nampak? Iya, tu sebab fokus. Sebab belajar sejarah ni paling susah. Nak-nak pula cikgu tengah mengajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Penumpuan 20 minit pertama je, masuk minit ke 21, budak tu dah mula berada pada zaman yang cikgu ajar tu. Dia dah nampak cikgu tu pegang keris lah ni. Dia nampak dengan orang lain dah jadi ulu balang pegang tombak ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kat mana aku ni, kat mana aku ni? Tentulah. Sebab dia akan lari fokus. Itu penting. Penting. Hari ni kita datang ramai-ramai. Boleh dengar ceramah ni sebab apa? Cuma tengok. Ramai hari ni. Kat luar tu bergaduh dengan pakar keselamatan. Tak boleh masuk. Punya penuh. Ni saya tengok tak kurang-kurang. Saya tengok dalam 20-30 ribu tak lagi ni. Punya ramainya orang datang ni nak dengar ceramah. Kan? Fokus ni penting. Fokus. Contoh paling senang nak tengok orang tak ada fokus. Orang yang buat direct selling. Cuba tengok. Kawan-kawan kita yang dah lama. Lama tak jumpa kau. Nak jumpa boleh tak? Jom lama tak cerita. Sekali duduk cerita barang. Aduh, feel betul lah. Tak apalah, direct selling tu tak apa. Tapi yang paling best 2 bulan lepas tu, aku ada barang baru. Ini lagi best pada hari tu. Tu tak tahan tu tiba-tiba lah, yang ni tak best pula dah. Wah, itu kita dah melabur dah ni. Tiba-tiba dah tukar barang. Ini lagi bagus pada tu. Aku kalau boleh tak nak kaya seseorang. Masalah kau belum kaya lagi masalahnya. Fokus. Kena ada fokus. Buat satu benda, buat betul-betul. Kita tengok kawan-kawan kita. Kalau dia berkebun, dia buat betul-betul. Sampai dia boleh jadi petani berjaya. Kita tengok orang tu jadi lawyer tu, dia buat betul kes tu, sampaikan nama dia tu orang cadangan. Kau nak apa, kau pakai dia ni. Dia ni okey, dia ni okey, tak ada masalah pun. Buat payment pun dia pun tak adalah mahal sangat. Dan dia biasanya okey, straight forward aja. Senang. Tu sebabnya fokus itu penting. Anak-anak kalau tak ada fokus pun tak boleh berjaya. Nampak? Yang keempat, perlu kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena jaga. Baju anak sekolah cuba tengok. Cuba tengok hari pertama bukan main lagi, nampak semua orang. Collar keras, tebal, tinggi, nampak tu. Yang seorang tu butang sampai atas. Tu cukup baik, nampak. Tetapi kena ingat macam mana pergi sekolah putih, balik pun kena putih. Ingat tak dulu orang terpijak kasut kita, kita kejar dah sebab nak pijak kasut dia balik. Sebab marah jaga kasut kita. Nampak tak? Ha. Tapi kasut dah hitam eh? Kasut dah hitam pula dah kan? Tapi tengoklah kasut hitam. Lagi dahsyat. Berderai-berderai. Tiba-tiba dah terkeluar ibu jari. Tak tahu apa dia buat dengan kasut dia. Jaga, bukan suruh bersukan dengan kasut tu. Suruh pergi kelas, belajar. Rasa tengok jalan elok. Tak ada pun berselut, berlumut pun jalan ni. Elok semua. Jaga kebersihan adik-adik. Disiplin jaga. Rambut macam mana, sikat macam ni. Pak cantik, kemas. Ho, kemas. Hei, kemas steady tu, nampak? Ha, tak tahulah dia beralun tu rambut dia kiri kanan depan belakang ada. Kemas. Ha, tengok tu. Belah tepi dah hilang. Okey, atas dia. Ha, ini kira kategori-kategori yang tegak-tegak ni, dia degil pun ada sikit ni. Tapi tak apalah. Tapi mesti kemas. Disiplin jaga. Cikgu suruh hantar homework, ikut deadline. Bila kena hantar? Hari Senin. Pukul berapa? Sebelum waktu yang kedua mesti dah hantar. Hantar. Ikut. Disiplin. Dan yang kelima adalah keberterusan. Istiqamah itu penting. Adik-adik kena ingat, tak boleh hari ni rajin, besok malas, minggu depan ponteng, lepas tu datang balik. Tak boleh. Nak berjaya mesti ada istiqamah. Bukan kata tak boleh main langsung. Boleh main tapi ada masa main. Bukan kata tak boleh tengok TV, tapi ada masa tengok TV. Masalahnya kau orang yang mak ayah kau bising, kau buka TV, tengok TV, sudahnya kau buat benda lain. Kau main benda lain, TV on tapi tak tengok. Membazir karen, elektrik. Lepas tu leka dengan benda-benda lain. Akhirnya suruh belajar macam kena bunuh masa. Pergi belajar. Menjawab. Belajar, tapi contoh hari-hari kalau yang sekolah petang kan, macam pagi bangun pagi buka buku dulu, siapkan homework. Mungkin petang ni punya kelas ada benda nak kena siapkan. Kalau dah siapkan malam tadi, maknanya baca apa saja-saja kita akan belajar hari ni. Tu paling penting. Mak ayah kena tengok anak-anak kena baca subjek yang dia nak belajar hari tu. Melainkan dia ada homework yang banyak yang dia kena siapkan dulu, itu lain.
Tetapi sebelum pergi sekolah, sebaik-baiknya baca subjek yang mungkin dia akan belajar hari ini, supaya mana dia tak faham, dia akan lebih faham bila cikgu tu mula mengajar. Itu penting. Ini salah satu cara nak jimatkan masa supaya dia tidak ketinggalan dalam subjek tersebut. Itu penting. Dan nanti bila nak periksa nanti, macam saya pesan tadi, penumpuan tu mesti sama. Bukan anak tu saja, tetapi semua orang. Mesti dalam suasana belajar. Mesti dalam suasana menghadapi peperiksaan. InsyaAllah. Dengan kita ikut disiplin, peraturan-peraturan yang kita boleh susun dekat dalam keluarga kita sendiri, insyaAllah semua orang boleh berjaya. Tanpa kita sedar, 5 tips yang saya bagi, proses yang panjang, komitmen, fokus, disiplin, dan yang kelima, keberterusan, itu jugalah yang perlu ada kepada mak ayah seandainya kita nak berjaya. Kalau tak ada kelima-lima ni, salah satu tak ada pun kita tak boleh berjaya. Mana ada orang tiba-tiba berjaya? Tak ada. Semua ada proses dia. Dapat duit, tiba-tiba dapat duit, tapi sebabkan ilmu tak ada, tak ada proses dapat, tak mustahil kena tipu, akhirnya gagal balik. Komitmen, mana ada orang tak bagi komitmen dia boleh berjaya? Mesti ada komitmen juga. Kalau contoh dia ada bisnes, dia ada pekerja-pekerja 500 orang, mungkin dia tak pergi pejabat sangat, tetapi komitmen dia fokus untuk tengok pekerja-pekerja dia buat kerja ke tidak. Itu penting untuk pastikan dia berjaya. Kalau tak fokus, kejap buat ni, kejap buat ni, kejap buat tu, pun tak boleh berjaya juga. Dan begitu juga, tak patuh peraturan dan undang-undang, terlibat dengan kes buli, terlibat dengan kes pukul, terlibat dengan kes bergaduh, hisap rokok, bawa benda-benda terlarang dekat sekolah, kena tangkap, gantung sekolah, ini juga akan menjejaskan prestasi anak-anak untuk berjaya. Apatah lagi, tidak ada istiqomah keberterusan. InsyaAllah, dengan ada kelima-lima ini, fokus yang kita bagi kepada anak-anak kita, insyaAllah anak-anak kita boleh berjaya. Dan saya nak bagi beberapa tips untuk kita mengejar kecemerlangan. Yang pertama, kita mesti cepat. Jangan lambat. Kalau lambat, kita akan ketinggalan. Itu pertama. Zaman sekarang, zaman teknologi. Zaman teknologi. Dulu memang ya, lambat. Sekarang sangat cepat. Hari dulu kalau kapal terbang terhempas, kena tunggu pukul 8 malam nak dengar berita. Apa cerita ni? Kapal terbang ni apa cer? Berapa orang yang terselamat? Sekarang kapal terbang terhempas di Laut Cina Selatan, tak sampai 15 minit dah masuk dalam grup WhatsApp. Siap dengan rakaman kotak hitam. Tak masuk bila dia dapat kotak hitam tu pun tak tahu. Rupanya rakaman kotak hitam untuk kapal terbang yang lain. Kan? Zaman dah berubah. Dulu tengok berita bila malam aja. Sekarang sejam sekali berita. Dan malam tu berita pun lagi sibuk daripada kita. Macam mana nak tengok berita tu tak sibuk? Dia baca berita ni. Satu berita penting pada hari. Sesungguhnya pada petang tadi telah berlaku satu insiden. Dia tengah baca berita. Kat atas kepala ada pengumuman ni. 50 hari lagi, 50 hari lagi, 50 hari lagi. Sibuk tak? Bawah tu ada berita lain. Mengangkat-angkat berita tu, tulisan bawah. Tak mana satu nak dengar, satu nak baca. Baca bawah tu meninggal. Siapa pula yang meninggal tu? Kena tunggu lah, pusing-pusing lagi. Ya Allah, Akbar. Sibuk sangat berita. Itu hakikat dia. Hari ni semua nak cepat. Dulu ambil gambar macam mana? Ambil gambar pakai Konica, Fuji Color. Ambil gambar, hantar kat kedai gambar ampangan tu, 3 hari siap. Paling cepat pun pagi petang siap. Ui, petang dah siap pun sekarang, senang. Rupanya sekarang semua dalam handphone dia. Kan? Dulu ambil gambar macam mana? Yang kaya 36. Yang sederhana 24. Yang susah 10 atau 12. Dulu ambil gambar siap pilih. Sini tak nak, sini tak cantik. Sini tak cantik, sinilah. Sinilah, sinilah. Sekarang gambar cawan pun boleh ambil. Alhamdulillah dapat minum hari ni. Alam nyampah tu. Kan? Hari ni zaman dah berubah. Dulu ambil gambar kelotap, kelotap, kelotap. Kalau 36 tu pop, 37. Wih, ada lebih wih, ada lebih wih. Pop wih, 38 wih. Pop, pop, pop. Sampai 40 makna salah pasang tu. Dah lah penat, dah menjalan-jalan ambil gambar. Rupanya salah pasang. Tension betul rasanya. Zaman dah berubah. Dulu pakai telegram paling canggih, paling cepat. Sekarang tak. Mak kata menteri kita dulu, ingat tak? Tan Sri Esam Galu dulu, ingat tak? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti posmen tu. Gila weh, macam mana nak buat weh? Semalam sampai dah weh, macam mana weh?
kan. Rupanya maksud dia hari ini post satu malam sampai, satu malam dan semalam seerti, tapi penggunaan tak sesuai kan. Kita WhatsApp pun kejap lagi dapat, dia semalam sampai dah, jangan main-main. Aku dah post dah suat kau tadi, tahu dah sampai dah semalam dah, macam tu lagi kan. Ha, tak adalah macam tu kan. Tu pertama, kita mesti cepat. Teknologi macam telefon lah pun, teknologi kita beli telefon itu, siapa yang tak cakap aku macam mana pun Nokia je, aku takkan tukar yang lain. Betul tak? Dulu kan senang Nokia kan. Ten 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 ten. Hari ni kalau terdengar bunyi itu, orang takkan cakap silent, tak, orang akan cakap kau pakai lagi telefon tu. Orang cakap kan aja. Tapi dulu Nokia kita pakai dulu bateri tahan. Mana ada power bank, power bank 3 hari tahan bateri. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, 2 minggu tahan. Yang sehari habis itu sebab main game Snake. Itu je. Kan? Makin canggih telefon. Sekarang satu telefon 3 kamera. 3 lubang kamera dekat phone tu. Jenama saya tak boleh sebut sebab dia tak taja program ceramah kita hari. Jadi dia tak layak jadi penaja, jadi kita tak payah sebut. Semua handphone 3 kamera. 3 kamera weh. Sampai 5-6 ribu beli telefon. Yang tahu ambil gambar WhatsApp itu je. Buat apa beli telefon mahal macam tu? Kan biarlah optimum sikit penggunaan dia, tapi tak apa. Semuanya makin cepat. Grup WhatsApp makin cepat. Manfaatkan grup yang ada. Tu pertama. Yang kedua, mesti hadir. Nak cemerlang, hadir sekolah. Demam sikit, bagi makan ubat, Panadol ke Soluble ke pap, pergi sekolah. Mesti pergi sekolah. Ini dia pula, hari ni tak payah pergilah. Hari ni tak payah pergi, let eh. Duduk rumah, payah petang ni tak ada orang nak ambil, tak payah pergi. Bukan diikhtiarkan cari jalan supaya nak pergi sekolah, dan carilah jalan macam nak jemput dia balik sekolah. Yang ketiga, ini bukan zaman cakap, tapi zaman apply. Aplikasi, buat. Bak kata pepatah Jawa, talk is cheap. Bercakap tu murah, buat itu yang mahal. Anak mak berjaya. Tetapi apply ni, apa tindakan yang kita nak buat supaya anak kita buat dan kita pun buat. Seterusnya, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah? Anak kita, subjek yang kita rasa lemah, sekolah rendah dulu, kita pas contoh matematik, nampak dah dia lemah. Rupanya tak lancar CV dan sebagainya. So kita mantapkan segera supaya dia boleh mantapkan pengetahuan dia. Seterusnya, profesional. Apa maksud profesional, mak ayah? Maksud profesional adalah di rumah anak-anak kita tetapkan waktu dia nak main game bila, waktu nak tengok TV bila, waktu nak buat homework bila, waktu nak study bila, dan mesti ikut sebab istiqamah ni nak kena jaga. Sekali tak ikut, sampai bila-bila dia tak ikut. Adik-adik kena ingat, adik-adik bukan lagi kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Adik-adik dah masuk sekolah menengah, hampir nak jadi dewasa. Maka tolong ikut peraturan ini kalau nak jadi orang. Ha, ingat tu. Ikut. Disiplinkan. Boleh tengok TV. Hari ni nak tengok TV pukul berapa? Contoh kita bagi dia tengok. Dia nak tengok Doraemon ke nak tengok apa, pukul berapa tengok. Dia nak tengok YouTube pukul berapa? Tetapkan pukul berapa. Bincang dengan anak bila nak tengok. Tapi ha, bolehlah mak daripada pukul 8 pagi sampai 10 malam. Itu kena penampar boleh. Cakapkan dia ada masa-masanya. Seterusnya, iltizam kita. Sama-sama dengan anak. Sama-sama share satu family. Sama-sama nak capai keputusan terbaik. Bila seorang berjaya, semua orang rasa berjaya. Anak kita dapat semua A dekat SEMSA. Ya Allah, seronoknya. Terima kasih Tuan Omar. Semua cakap terima kasih kat pengetua. Terima kasih kepada YDP PABG. Masih pada cikgu yang mengajar. Okay, tolong buat kerja ni sebab cikgu akan penat dekat sekolah mengajar kalau anak-anak di rumah tak ada sambutan daripada mak ayah. Dan tolong, tolong ambil berat. Profesional ni sentiasa juga tanya guru macam mana anak saya di sekolah. Si sekali dah lama tak cikgu? Assalamualaikum, cikgu sihat? Alhamdulillah. Kenapa ya tuan? Tak ada saja nak tanya apa perkembangan anak saya. Oh, setakat ni okey.
Mungkin cikgu boleh share, rupa-rupanya ada berlaku, bukan sekolah senawang, sekolah lain, ada budak yang mak bapak dia menyangkakan dia pergi sekolah, rupa-rupanya dah sebulan lebih tak pergi sekolah. Dan paling best sekali, dia boleh menyamar jadi mak ayah, anak saya tak pergi sekolah hari ni sebab demam. Mahal dia sendiri yang type WhatsApp tu. Tolong jaga benda ni juga. Seterusnya, organize, susun atur strategi nak bawa kejayaan pada anak-anak kita. Selain daripada apa tindakan-tindakan di sekolah, contoh, kita rasa anak kita perlu pendidikan tambahan, perlunya kelas-kelas tambahan, bincang dengan cikgu. Cikgu dah siapkan tak? Kalau cikgu tak siapkan, kita siapkan. Nak buat home tutor ke, nak hantar anak kita kat pusat tuition ke, tak kisah. Yang mana kita rasa keperluan itu ada, kita buat. Organize, susun atur. Dan yang terakhir sekali, niat yang baik-baik. Kita buat anak kita ni jadi pandai bukan nak tunjuk kat orang. Kita nak bagi anak kita pandai bukan sebab nak berlagak dengan orang. Tetapi kena ingat, kita nak bagi anak kita berjaya supaya dia menjadi manusia yang berguna satu hari nanti. Niat yang baik-baik. Jangan lupa hashtag ingat yang baik-baik. Fikir yang baik-baik. Buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. InsyaAllah. Jadi, formula yang saya bagi tadi, cepat, hadir, aplikasi, mantapkan keupayaan, profesional, iltizam dengan sungguh-sungguh nak buat yang terbaik, organize dan susun atau niat kita yang baik-baik, itulah dia formula pelajar champion. Mudah-mudahan anak-anak kita berjaya di dunia dan di akhirat. Rasanya cukup setakat itu. Sebab cara berkipas tu nampak cara memang dah tak tahan dah tu. Kan, janganlah camah lama-lama, tak terdaya dengar ha, gitu kan. InsyaAllah, di lain kesempatan kita bertemu lagi. InsyaAllah, kita ada planning untuk ibu bapa, kita buat kursus smart parenting nanti kita buat. InsyaAllah, saya sentiasa rapat dan dekat dengan sekolah SEMSA ni, insyaAllah. Janganlah tuan-tuan dan puan-puan risaukan. Kita akan bertemu daripada masa ke semasa. Jangan risau dalam kepala kalau ada siapa fikir, eh betul ke aku pilih sekolah senawang untuk anak aku ni? Memang betul, sebab Samsul Debat pun ada di sini. Faham? Ha. Mana anak-anak yang ni yang bawa buat perangai, kita hadap dia ramai-ramai. Masuk dalam bilik kaunseling tu, bak saya cakap dengan budak tu kalau ada masa lah. Ha, jumpa budak tu. Tapi insyaAllah, saya tengok muka pun tahu, Allah, muka baik. Alah, baiknya, baiknya budak ni. Nampak tak? Alah, hai, bergesel dengan ayah dia baik betul. Ya Allah. Ha, yang tu, ha? Adik, adik. Ha, tengok tu, ha? Ha, tu yang badan semangat tu. Oh, ha, nah, nampak muka baik juga tu. Ya Allah, baiknya. Tu, tu pun baik. Ya Allah, rambut tegak tu pun baiknya. Comel, la ilaha illallah. Ha, yang tu, ha? Dia pun tengah fikir, betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Okey, okey, jangan risau. Tengok. Baik-baik semualah saya tengok. Ha, cuma tu sebabnya mak ayah kita dulu kata kan, aku ni tak kisahlah kau apa, kalau kau nak belajar apa semua, papan naikah lah, yang penting jadi orang. Sebab apa? Nak jadi manusia berjaya. Adik-adik ni semua baik, asalnya baik, pastikan terus jadi lebih baik, bertambah baik, bawa kecemerlangan pada sekolah ni. Mudah-mudahan sampai satu tahap semua orang merayu, Tuan Omar tolonglah, Tuan Omar masukkan anak saya sekolah senawang ni, tolonglah. Sebab benda tu berlaku pada saya. Saya merayu, Tuan Omar, tolonglah bagi anak saya masuk. Alhamdulillah. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan tidak membuat kesilapan dalam memilih sekolah SEMSA ini. Ini adalah antara sekolah yang terbaik. Silat antara yang terbaik. Pertandingan-pertandingan tempur ni antara yang terbaik. Bayangkanlah tu, bertempur berlawan ni yang terbaik. Tapi jangan bertumbuk kat kantin sudah. Kan? Begitu juga insyaAllah tak lama lagi bakal melahirkan Johan pidato dan debat sekolah, insyaAllah. Ha, tak tahulah siapa ngajar pun tak tahu kan? InsyaAllah, jangan risau. Iya, percayalah anak-anak kita ni boleh berjaya, semua ada kelebihan. Kalau tengok dia orang punya kreatif masa hari guru dengan apa, sekolah senawang ni antara yang terbaik. Ha, jadi tuan-tuan, berilah tepukan pada diri sendiri kerana memilih sekolah menengah senawang ini, insyaAllah. Jadi rasa cukup sekat itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah di lain kesempatan bertemu lagi. Dan untuk makluman, saya tak tahu ada ke orang meniaga kat luar tu? Ada eh? Tuan-tuan tengoklah ada orang meniaga kat luar tu. Kan? Saya hanya sekadar maklumkan saja. Bukan barang saya pun saya maklumkan. Tuan-tuan jangan tanya khabar je. Tanya harga dan bayar. Sian ni. Yang seorang tu bawa buah tamar, bawa barang-barangan sunnah. Ha, ada seorang tu pula bawa madu. Berdua makanan sunnah kena ada rumah orang Islam. Pertama buah tamar, keduanya madu.
Faham orang perempuan? Madu lebah, madu kelulut, madu tualang. Kemudian ada juga sambal gesek. Sambal gesek batu kikir. Sedap makan dengan nasi. Tapi semua bukan barang saya. Begitu juga ada susu kambing. Susu kambing pun sedap. Saya puas mikir, kenapa sedap sangat susu kambing tu? Saya perasan saya dapat free. Makan. Tapi susu kambing tu, susu kambing tu orang perempuan biasa tak boleh minum sebab apa? Sebab dia tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau. Baik untuk gastrik. Saya dengan Ustaz Aslin Bollywood memang ambil susu kambing ni. Dia memang elok. Dia dalam tu ada buah kurma, ada badam. Kemudian mana orang perempuan yang hormon yang merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap tamana pari boleh minum. Tapi mana yang dah tua, dah tak ada tu, tak salah cari, memang dah tak ada. Nah, tapi kau minum, datang dia balik joki. Kan? Ha, begitu juga berapa harga saya tak tahu. Tuan-tuan tanyalah sendiri, insyaAllah. Jadi saya just maklumkan saja. Kemudian apa lagi ya, tentang yang diumumkan oleh pengerusi majlis tadi tentang saya ada syarikat travel di akan beroperasi, insyaAllah dah siap dah. Kita punya HQ di Shah Alam, tetapi di Negeri Sembilan, Johor, Melaka, Selangor saya in charge. InsyaAllah Al-Mikaela Travel, siapa yang apa boleh berkunjung ke pejabat saya di Lavender Heights, di Lavender Heights Senawang. Nak pergi ke Melbourne, nak pergi ke Australia, nak pergi ke Balkan, nak pergi ke pelayaran Islamik, kan? InsyaAllah harga murah, RM50 je. Tapi dah lepas 3 tahun pun boleh pergi. RM50 sebulan. Macam tu lah kan. Tak adalah. Siapa nak pergi umrah pun boleh. InsyaAllah harga yang terbaik di Seremban, insyaAllah paling baik harga. Boleh bagi harga yang terbaik. Jadi, itu saja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak. Salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Menengkurang itu berpunca di kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya.